Baru-baru ini netizen di media sosial juga dihebohkan mengenai adanya pengiriman barang tak biasa. Diunggah oleh akun TikTok Mustofa23, pada Senin, 7 Agustus 2023, seseorang tampak memesan paket sebuah paku bumi atau tiang pancang. Pengiriman paku bumi ini pun langsung menarik perhatian banyak netizen. Dalam video tampak adanya sebuah paku bumi atau tiang pancang yang tengah dimasukkan ke dalam sebuah mobil box. Dilakukan oleh 5 orang pria, paku bumi tersebut tampak tengah disesuaikan posisinya di dalam box. Rupanya, paku bumi tersebut merupakan barang yang dipesan secara online atas nama Yanto. Hal ini terlihat pula pada keterangan di video. "Tolong yang namanya Yanto dikeplak, masa paku bumi dipaketin," tulis keterangan dalam video. Video berdurasi 11 detik itu tentu saja menjadi sorotan banyak netizen. Bahkan, video tersebut telah ditonton lebih dari 9 juta kali. Tak sedikit pula netizen yang merasa heran dengan paket kargo tersebut hingga penasaran mengapa pesan paku bumi secara online.